Presiden Serbia Aleksandar menegaskan Wagner Rusia tidak boleh merekrut warganya untuk menjadi tentara bayaran untuk perang di Ukraina. Hal itu disampaikan Aleksandar lantaran ada kelompok tentara bayaran Wagner memasang iklan terkait rekrutmen tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, pernyataan Presiden Serbia itu merupakan teguran untuk Rusia. Padahal Presiden Serbia sangat jarang memberikan teguran terhadap Rusia. Diketahui iklan grup Wagner itu menggunakan bahasa Serbia. Selain itu, dalam iklan tersebut meminta sukarelawan untuk bergabung ke kelompoknya. Iklan tersebut juga telah melanggar peraturan di Serbia. Hingga kini masih menjadi tanda tanya kenapa iklan tersebut ditunjukkan kepada warga Serbia. Padahal Serbia sendiri telah melarang warganya untuk berpartisipasi dalam konflik luar negeri. Pasalnya, ada beberapa orang telah dihukum lantaran ikut serta dalam konflik luar negeri. Diketahui sejumlah kecil warga Serbia telah bergabung ke Rusia untuk bertempur di Ukraina sejak 2014. Namun, untuk jumlah warga yang ikut tempur itu belum diketahui pasti. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!